Oke, selamat datang kembali pelanggan Heki Family. Trik kali ini adalah tentang kekuatan dari sebuah keputusan atau sebuah kepilihan. Anggap saja kita memiliki 5 penonton di sini ya. Kita akan tes seberapa besar atau seberapa hebat kekuatan dari pilihan yang dibuat oleh penonton ini. Oke. Kita suruh yang 1, 2, atau 3, 4, 5 ini untuk bilang stop seperti ini. Stop misalnya. Stop. Oke. Lalu kita anggap ini adalah pilihan dari yang pertama. Begitu juga dengan yang kedua. Stop misalnya. Stop. Kita taruh di sini. Dan seterusnya. Misalnya yang ketiga seperti ini, 4 seperti ini, itu juga dengan yang kelima. Oke, anggap saja bahwa kelima penonton ini sudah memilih kartu mereka masing-masing. Sekarang kita suruh mereka untuk bilang stop di masing-masing ini. Misalnya, oke, saya akan lakukan seperti ini terus. Misalnya 4 bilang stop, maka stop misalnya di sini ya. Ini biar penonton saja yang bilang stop ya. Oke, misalnya 5 mengatakan stop. Oke, sini. Misalnya 2 mengatakan stop. Oke, sini. Misalnya 1 mengatakan stop. Oke, sini. Misalnya 3 mengatakan stop. Oke, stop sini. Sekarang kita akan lihat kehebatan dari pilihan penonton ini. Oke. Kita lihat di sini ada 1. Di sini ada lagi 1. Di sini ada 1. Kemudian di sini ada 1. Di sini ada 1. Ya, kita lihat apa pilihan penonton. Yang 5 memilih as, ini milih k, ini milih g, ini milih c, dan ini milih 10. Nah, ini adalah sebuah kebetulan yang keren ya. Sekarang kita lihat bawahnya. Ini juga ternyata as, ini juga k, ini g, ini c, dan ini 10. Oke, itu tadi adalah sulapnya. Oke, sekarang adalah rahasianya. Untuk 1, 2, 3, 4, 5 tadi itu anggap saja tidak perlu ya, karena itu mewakili penonton. Jadi kita susun kartunya seperti ini ya. Yang seperti ini. Lalu kita buat begini. Nah, ini kita taruh di atas. Jadi ketika kita suruh penonton untuk stop, bilang stop di sini misalnya. Lalu stop di sini, maka sebenarnya kartunya itu yang kita taruh di sini adalah as, k, dan seterusnya ini. Nah, ini taruh di bawah, jadi ini sebenarnya nggak berubah. Yang penting adalah ketika ini stop di sini, kita pastikan bahwa ininya itu melewati ini. Nah, stop gitu kan ya, seperti itu. Jadi ini hanya untuk mengacaukan konsentrasi penonton aja. Jadi sebenarnya ini adalah as di sini, k di sini, g di sini, c di sini, dan 10 di sini. Itu untuk yang di sebelah sini. Sekarang untuk yang di sebelah sini itu kita siapkan seperti ini ya. Karena ini dibuka aja lah ya biar mudah. Ini kita siapkan seperti ini. Lalu kita buka seperti ini, kita taruh di atas, dan ini kita taruh di bawah.
ketika kita begini kan. Nah, ini sebenarnya adalah K, G, J, W, dan ini ngawur, ya kan? Nah, ketika kita suruh untuk berhenti, anggap aja ini sudah berhenti semua ya. Ketika ini di sini, ini di sini, ini di sini, dan ini di sini. Nah, ini itu kita taruh di sini. Nah, ini kan dengan as. Dengan as ya. Begitu juga dengan ini, ketika ini taruh di sini, nikah. Ketika ini taruh di sini, niki. Ketika taruh di sini, ini J. Ketika ini taruh di sini, ini 10. Oke. Tadi adalah rahasianya. Demikian adalah sulap dan rahasianya. Terima kasih telah menonton. Untuk mendapatkan update video lainnya, silakan subscribe ya. Sampai jumpa.